Halo teman-teman, jumpa lagi bareng saya di Piscrap Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan satu buah ide kreatif dari engsel seperti ini teman-teman. Jadi kita akan membuat ide kreatif dari engsel ya teman-teman. Oke, yang pertama kita siapkan satu buah engsel seperti ini ya teman-teman. Bebas ukurannya, tapi saya sarankan yang kecil seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita siapkan cutter ya, yang sudah saya modifikasi seperti ini. Bagian ujung pangkalnya saya modifikasi, saya potong ya teman-teman seperti ini. Oke, paham ya. Lalu kemudian kita siapkan lagi satu buah mur ya dan baut ya teman-teman, yang kecil, sesuaikan ukuran dengan lubang engselnya teman-teman. Oke, sekarang kita rangkai saja ya teman-teman. Kita masukkan cutternya di engsel seperti ini teman-teman. Kita paskan antara lubang cutter dan lubang engselnya teman-teman. Oke, lalu kita pasang bautnya teman-teman. Lalu kita mur ya teman-teman agar kencang. Oke, kita mur sampai kencang teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Dan ini sudah jadi teman-teman, ini sudah kencang ya. Oke, jadi alat ini memiliki dua fungsi sekaligus ya teman-teman. Oke, jadi yang fungsi yang pertama adalah untuk memotong atau mengupas kabel ya teman-teman. Jadi tinggal kita masukkan kabelnya di lubang engselnya seperti ini, dan kemudian kita tekan cutternya, lalu kita putar-putar kabelnya seperti ini teman-teman. Kita putar-putar, kalau sudah kita tarik aja teman-teman. Kita tarik, nah jadi ya teman-teman, sangat simpel dan praktis sekali. Oke, jadi fungsi alat yang kedua adalah untuk sebagai pisau lipat ya teman-teman. Jadi kalau untuk pisau lipat sebaiknya engselnya yang panjang ya teman-teman, jangan pendek seperti ini, yang ukurannya sama dengan cutter. Oke, sekarang kita coba untuk memotong ya teman-teman. Di sini saya memotong wortel dan ini sangat empuk sekali ya teman-teman, sangat mudah untuk memotong seperti ini. Jadi ini bisa kalian bawa untuk camping atau untuk hiking juga bisa ya teman-teman. Jadi sangat praktis dan simple ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini ya teman-teman. Walaupun sederhana tapi ini sangat bermanfaat sekali. Jika suka dengan videonya silahkan tekan tombol like yang ada di bawah, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Piscrap. Terima kasih and see you next video.